Seminari Menengah Sinar Buana ini berdiri tahun 1967. Kata seminari sebelumnya belum digunakan untuk seminari yang sekarang ini. Dulu disebut Asrama Pewarta Injil Sinar Buana, bertempat di Wetebula yang sekarang itu Biara BHK Bunda Hati Kudus. Pada tahun 90-an, mengingat perkembangan, mengingat kemajuan, pertumbuhan jumlah panggilan di Sumba, Bapak Uskup Monsenyur Kerubim Pereira SVD menginginkan supaya Asrama Pewarta Injil itu lebih fokus menjadi seminari. Sehingga di tahun 90-an didirikan Seminari Menengah Sinar Buana di bawah pelindung Santo Fransiskus Assisi. Sehingga akhirnya dipindahkan lokasi Seminari Sinar Buana itu di tempat ini, di Kelembung Abangga. Serentak didirikan SMP Seminari dan juga SMA Seminari Sinar Buana. Sehingga kami tidak hanya sebagai seminari yang asrama, tetapi seminari, asrama, dan sekolah. SMP dan SMA Seminari satu atap. Dan sekarang ini seminari yang memiliki sekolah sendiri sudah terakreditasi dan mendapat akreditasi A. Inilah secara singkat bagaimana perkembangan Seminari Menengah Sinar Buana Keuskupan Wetebula Sumba. Seminari memiliki kekhasan tersendiri dalam hal disiplin, dalam hal karakter yang mau dicapai, karakter yang baik. Sedikit kendala ialah mereka orang tua kurang melihat bagaimana pendidikan itu baik dan penting, khususnya dalam hal biaya. Kendala dalam hal biaya, melihat seminari biaya lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar seminari. Nah, sehingga ya kalau orang tuanya cukup mampu dalam hal ekonomi, mereka bisa memasukkan anaknya di sini. Dan kalau mereka kurang mampu, padahal mereka itu mau anaknya bersekolah di sini, mereka masukkan di sekolah-sekolah di luar seminari. Nah, itu minatnya tinggi, tetapi dilihat dari kemampuan mereka, lihat cukup mahal, mereka enggan untuk masukkan anak di seminari. Sehingga siswa di sini, kami seminari ini dari berbagai macam daerah, dari Flores hampir setengah bagian lebih, juga dari Timur, dari Lombok, dari kadang pernah juga dari Jakarta ada di sini, dari Bali. Jadi seminar ini terbuka untuk semua saja siswa, tidak hanya untuk Sumba atau Keuskupan di Wetebula ini. Yang bekerja di sini ya, SVD ada, Redemptoris ada, dulu ada SDB bekerja di sini. Sekarang ini Projo, pimpinannya seorang Imam Projo, saya sendiri. Kemudian saya punya kepala sekolah dan punya perangkat-perangkat pembina yang lain. Yang sekarang ini Projo dan SVD yang ada bersama Frater, juga dibantu oleh Suster SPS. Kurang lebih sudah bisa sampai 50-an orang. Saya tidak tahu persis berapa, tapi itu termasuk saya sendiri sebagai alumni dari seminari ini, sudah menjadi imam, bahkan menjadi pimpinan untuk seminari sekarang ini. Dan masih banyak teman-teman yang lain, juga sudah ada yang sangat senior, yang sudah hampir pensiun dari Sinar Buana, dari seminari ini. Love changes everything. Love changes everything. Love changes everything. Heaven's brightness, heaven's sky. Love changes everything. How you live and how you die.
butterfly, or an asimile, a lifetime. Yes, Lord, love changes everything. Now I tremble, head to nail. Nothing in the world will ever be the same. There are longer once been born. Do 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 do. Love changes everything when it's different than before. Oh, love will turn the world around, and the world will last forever. Yes, love. Love changes everything, brings you glory, brings you self. Nothing in the world will ever be the same. Oh, into the world we go, planning future. Love was in them suddenly, all our wisdom disappeared. Oh, love makes fools of everyone, all the rules we speak are broken. Yes, love, love changes everyone, live or perish in this way. You be the same. Oh, into the world we go, then in future, seven years, do, love, but in them suddenly, all our wisdom disappear. Oh, love, make fools of everyone. Live or perish.